Jadi berlaku pelanggaran undang-undang, maka KDN tidak akan terangkat-angkat untuk mengambil tindakan. Sejak tahun 2013 hingga kini, KDN telah membatalkan lesen 62 buah syarikat kawalan keselamatan atas pelbagai kesalahan seperti menggaji pegawai keselamatan dalam kalangan pendatang tanpa izin, syarikat gagal membuat tapisan keselamatan ke atas kapitan syarikat, penggunaan kad pengenalan palsu, dan kesalahan yang melibatkan senjata api. Saya berharap agar kesalahan-kesalahan ini tidak diulangi lagi, kerana ianya pasti membawa kerugian pada syarikat selain mendatangkan ancaman keselamatan pada orang ramai. Berhubung dasar pengambilan warga asing untuk bekerja sebagai pengawal keselamatan yang pada masa ini dihadkan pada warga Nepal sahaja, saya ingin mengingatkan bahawa dasar ini hanya bersifat sementara. Industri perkhidmatan kawalan keselamatan tidak seharusnya bergantung pada pekerja asing buat selama-lamanya. Sebaliknya, pihak industri hendaklah mengadakan usaha untuk menarik lebih ramai tenaga kerja tempatan untuk bekerja dalam sektor ini dengan menawarkan pakej latihan, saraan dan imej profesi kawalan keselamatan yang lebih menarik.